Ternyata di situ nggak ada. Lanjut lagi. Aduh, masih belum dapat. Kita coba ke Andiman. Oke, jadi di sini pun nggak ada. Atau ada di sini makan kucing. Nanti habis itu kita lanjut lagi, guys. Go. Welcome to West Borneo Moto Vlog. Yo, ih. Iya kah? Au. Oke, akhirnya dapat makanan kucingnya. Jadi gua beli Whiskas 2 kilo. Entah rasa apa tadi, lupa. Buat si manis di rumah yang selalu setia menemani. Dan sekalian juga tadi di sampingnya ada toko musik, jadi gua beli kabel gitar listrik karena kabelnya udah error-error. Mungkin udah putus di dalam kali. So sekarang balik aja dulu ke hotel karena udah jam 11 lewat, panas. Istirahat dulu sambil nanti nunggu waktunya makan siang. Ya, sekalian juga siapa tahu di jalan nemu tempat servis jam tangan karena mau diperbaikin kemasukan air, error nggak jalan. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, tapi bukan jam tangan yang ini ya. Yang ini sih oke-oke aja, fine. Ada satu lagi. Jadi oke, okay. Enjoy ya guys. Slow. Jadi karena kan kita akan belok kiri. Ya, jadi ini daerah pasarnya, emang banyak jual-jual baju gitu deh. Terus kalau nanti yang jual-jual pangannya di dalam sana. Wih, masih ada distronya di sini. Oh, itu dia servis jam. Oh, yang servisnya ibu-ibu. Oke, okay. Gua rehat dulu sampai nunggu jamnya selesai, guys. Oke, okay, guys, tadi selesai servis jam. Jadi sekarang gua mau balik ke hotel dulu karena udah panas banget, istirahat dulu ngadem. Oke. Okay. Oh, kayaknya teman gua juga udah sampai. Oke, guys, kita rehat dulu, nyambung nanti videonya. Bye. Oke, guys. Halo. Jadi ini hari keberapa kita? Hari ketiga ya, putus ibau. Kami kemarin ganti hotel karena merasa ya perlu ganti lah. Jadi sekarang kita mau pulang. Ya, si Mega udah di set up buat jalan jauh lagi. Terus kami mau ke pasar dulu buat cari buah buat oleh-oleh. Karena pasti nanti kalau pulang itu pasti banyak yang minta oleh-oleh. Oke, so. Aduh, motornya belum panas kayaknya.
masih jam 10:30, cuacanya cerah berawan. Oke, kita jalan ke pasar dulu, beli beberapa oleh-oleh, terus langsung ciao balik ke Nangabadau. Bagaimana dengan liburan kalian, guys? Jadi ya dari apa video terakhir gua kemarin yang waktu habis jalan terus langsung balik ke hotel itu memang gua nggak lanjut lagi buat video. Sebenarnya buat, cuman ada masalah sama GoPro-nya. Jadi terbacanya itu kayak memorinya error-error gitu. Terus video yang setelah dari siang itu ternyata crash. Terus ya makanya gua nggak lanjut lagi. Terus tapi tadi pagi gua coba terus bisa lagi gitu. So makanya ini sambil perjalanan pulang seperti yang gua bilangin, kalau nanti dapat view-view yang bagus biar gua bisa tunjukin sama kalian. Begitu. So ya kita enjoy aja, nikmati aja perjalanan ini, guys. Dan doakan kami selamat sampai tujuan. Okay. Okay, so kita belok kiri. Jadi sebelum jembatan belok kiri. Nah, ini udah masuk daerah pasar gitulah. Walaupun hari libur, hari Senin, tapi nggak terlalu ramai ya kayaknya. Nggak kayak minggu pagi gitu. Kalau minggu pagi kan biasanya ramai pada belanja. Mungkin karena kemarin udah, jadi ya tidak seramai kemarin. Walaupun sama-sama hari libur. Mau beli buah? Ya udah tanyalah, tanya-tanya aja. Ya udah, kami belanja dulu, guys. See you next. Oke. Belanja oleh-oleh selesai. Saatnya cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, aman, selamat, tidak ada hambatan. Amin ya Allah. Udah jam 10:40. Agak panas nih. Ya cerah lah. Walaupun sebenarnya langitnya berawan. Gak tahu nih apakah nanti sorenya bakal hujan atau enggak. Mudah-mudahan bisa, tapi kayaknya nggak nyampe sih kalau 3 jam, soalnya kan kita nanti mungkin kalau ada ketemu spot-spot bagus berhenti dulu foto-foto dulu, ya lebih dari itu sih. Jadi 3 jam itu kalau kita jalan santai nggak berhenti, nggak istirahat, 2,5 jam kalau kita larinya, kalau pas jalan kosong lurusan kita lari 100 itu bisa 2,5 jam. Jadi ya sengaja gua pulang jam segini biar nanti nyampe rumah itu kan nggak kesorean, nggak kemalaman, jadi bisa istirahat dulu, jadi besok kerja fisiknya, badannya nggak capek-capek amat itulah. Jadi, itu bawa apa itu, mesin cuci di atas bus itu. Mungkin kalian ya biasa kali ya, di kota-kota pun mungkin ada juga yang kayak gitu. Cuman masalahnya, guys, di sini tuh jalannya ya tidak semulus di perkotaan gitu. Apalagi kalau udah masuk jalan tanahnya gitu. Kalau udah masuk jalan tanahnya ya gitulah, bergelombang, bergoyang. Yeah.
klakson dulu, enggak. Masih lampu set, salib-salib aja.